Kolmar, saudara penonton yang sepen kesebelasan yang akan melakukan tendangan pojok ini. Sementara 1, 2, 3 bahkan 7 pemain sudah berada di daerah kotak penalti dari Putra Samudra Jawa Besar, tentunya akan menyambut tendangan pojok dari sang Omar ini. Omar, ancang-ancang kesebelasan, tidak bola diamankan saja lewat tendangan salto pemain belakang Garuda Jaya. Kembali Omar, masih Omar, dilepaskan satu pemain lawan Omar. Kembali Putra Samudra Jawa Besar, dibuang saja Omar pergi ke sebelasan Putra Samudra Jawa Besar. Kita saksikan Omar dan rekan-rekan sudah berada di sana untuk menyambut. Papat yang dijaga oleh Hutro dengan kemudian saudara penonton. Hai, kita tahu tidak diubah hanya jarak waktu 5 menit. Putra Samudra Jawa Besar mampu membuat gol yang terakhirnya jadi Putra Samudra Jawa Besar menerikan bola sudah berada di titik sudut pengalaman. Tentuan pertama sudah dimulai. Sementara bola dalam kesuasaan nomor 96 yang bekerjasama dengan Berarti Berarti lepas kontrol bola, tidak menguasai bola. Ada nomor punggung 4 terus menonton. Saudara Angga, Angga bagi saya.